cermin ini buat makeup kalau aku buat makan. Halo guys, akhirnya video yang kalian tunggu-tunggu adalah sisi mukbang, tapi tetap dengan porsi yang masuk akal karena aku nggak suka makan yang berlebihan dan bikin aku. Oke, sekarang aku pesen bebek goreng Surabaya tapi di Makassar. Nah, aku sebenarnya udah pernah makan sekali dan aku kangen banget pengen makan bebek lagi. Dan hari ini kalian harus siap-siap ya, siap-siap ngiler. Ini dia. Cara makannya diaduk-aduk dulu ya bumbu ininya. Ini diaduk-aduk gini. Aku memang jarang makan nasi, tapi harus ada kayak cheating day gitu loh. Jadi biar nggak kemaruk. Biar jadi tetap makan nasi cuma jarang-jarang aja. Jadi kayak gini. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ngiler ya. Walaupun udah jarang-jarang ke Surabaya sekarang, tapi sejujurnya tetap bisa merasakan bebek goreng mirip Sinjai. Boleh baca doa bener. Gak pada enggak. Sama halnya seperti makan ikan. Aku juga selalu makan semua yang punya tulang, itu pasti jadi fosil. Kita aduk lagi nasinya sama bumbu ini. Masih ngaduk aja gue udah nelan ludah lagi. Oh.
Nah, itu ada bagian tulangnya bisa di keras. Di saat orang lain liburan akhir tahun ke luar negeri, gue makan bebek aja, ya seneng. Menurut aku kalau teman-teman ke lagi di Makassar dan kangen bebek Surabaya, ini apa? Oke nih rasanya. Enak banget kan? Tulangnya itu garing. Habiskan satu porsi. Emang enak banget sih. Dan menurut aku malah sambelnya biasa aja. Sambelnya tuh sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Justru yang berpengaruh tuh si kremes-kremesnya nih. Minyak kremes. Ya itulah, minyak bumbunya yang enak banget. Nah, bumbu ininya lah yang paling enak menurut aku. Kalau sambelnya biasa aja. Pedes sih, cuma biasa aja. Justru ini nih yang bikin enak banget. Bumbu yang kita campur ke nasinya. Luar biasa. Mau miring-miring takut jatuh piringnya, mati lah awak, beresin kasur kan. Bu, excuse me. Oh iya, aku lupa. Berapa ya? 80. 2 paha bebek sama 1 nasi. Cuma 80. Oke lah harganya. Tulangnya aja sampai kayak kerupuk. Aduh, ingus aing. Nyeler. Ah. Enak banget.
Kalau ayam, aku juga suka tulang mudanya. Ini enak banget ya. Habisnya cuma sedikit. Makasih yang udah nonton sampai habis. Yang maafin kalau aku bikin kalian ngiler. Langsung GoFood sekarang. Bebek goreng Surabaya Ibu Sutami. Bebek goreng Surabaya Ibu Sutami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau Sisi posting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.